Aksi demonstrasi kembali digelar di luar kediaman resmi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu 24 April malam. Masa yang hadir mendesak Netanyahu segera menepati janjinya untuk membebaskan seluruh sandera dari Gaza. Dalam aksinya, massa membentangkan poster sambil memblokir jalan di Al-Quds yang diduduki. Salah satu poster yang dibentangkan bergambar Goldberg Polin, sandera Israel keturunan Amerika Serikat. Polin baru saja muncul lewat video yang dirilis Hamas dan mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja. Kendati demikian, ia mengkritik Netanyahu karena tak kunjung membebaskan sandera dari Gaza. Polin sendiri telah ditahan oleh Hamas selama hampir 200 hari. Sayangnya, aksi unjuk rasa malam itu berakhir ricuh. Massa terlibat saling dorong dengan polisi yang menembakkan meriam air ke lokasi demo. Dikabarkan ada dua pendemo yang ditangkap pasca kejadian tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.